tahun 1965, lima orang ini sebagai embrio nantinya jadi pendaki gunung. Taub Mountain Stranger 7. Kang Maman, ini foto siapa ini? Coba lihat. Yang di tempat tidur siapa? Oh, saya. Di daerah Semeru terjadi insiden meninggalnya Suhogi dan satu lagi rekan Idan Lubis. Kita bentuk tim darat dan tim udara. Yang sana puncak Kinabalu, Lost Peak atau Tengku Abdurrahman Peak intinya. Dia senior saya, baik di Fakultas Hukum, ya, juga di kegiatan organisasi TMS 7. Dalam sel Bunaken, kegiatan kita dari Adi Apsa Diving Club ada 5 orang. Baru ketemu itu sama orang. Tahun 1973, kita juga sebagai pemerakasa di Kejaksaan RI, kita membentuk yang namanya Adi Apsa Parachuting Club. Puncak-puncak gunung adalah tinggi, tetapi niat, tekad, nyali, keinginan, dan spirit manusia masih lebih tinggi daripada itu dengan tetap pantang takabur untuk ininya.